Halo guys, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita sore-sore nih sama Mas Bro ini siap-siap mau ke Hanabi Taikei atau Pesta Kembang Api ya, kalau di sini Hanabi ya. Nah, ini lokasinya ya lumayan, kita mau pakai sepeda dan kita mau menuju ke sana walaupun ini masih apa ini namanya terang ya, tapi kita nggak tahu lokasinya. Jadi kita meluncur dulu cari tempat yang bagus guys. Oke, let's go, langsung saja kita ke tempat Hanabi Taikei. Cus. Ya oke guys, ini kita sudah menuju ke tempat Hanabi ya. Nah, ini bisa dilihat kita di tepi pantai sambil menuju ke tempat yang agak dekat dengan kembang apinya guys. Kita akan menuju mendekat ke sana biar nanti dapat view yang bagus guys. Nah, ini kondisi jalanan ya sudah mulai ramai dan banyak orang-orang yang mau menuju ke sana guys, dan bisa dilihat ini sangat ramai ya ini, karena sudah mendekati malam hari jadi sudah berbondong-bondong orang untuk datang melihat Hanabi guys. Ini dia guys situasinya, dan ini kita sedang menyeberang jembatan, dan tidak lupa kita akan selfie dulu guys. Lihat, nah ini personilnya sambil nonton sepeda guys biar nanti pulangnya lebih cepat. Nah, ini adalah vibesnya kalau Hanabi di Jepang ya guys. Ya, banyak yang pakai yukata jalan sama pacarnya seperti ini ya. Ini dua orang ini ya, dunia milik berdua ini. Nah, ini di depan ini seperti ini banyak ditemui ketika ada matsuri atau festival ataupun kembang api seperti ini guys. Jadi ini enak juga ini guys. Bertiga sudah sampai di tempat, lihatlah ini keramaian guys. Nah ini guys, ini adalah kita sudah berada di tempat Hanabi ya, walaupun agak jauh dari pusatnya. Nah, ini ada di tanah lapang ini ya, ini ada rumput-rumput ini. Rumputnya bisa buat duduk ini guys, jadi seperti inilah situasinya guys kalau kita mau melihat Hanabi di Jepang seperti ini guys. Tidak lupa guys, kita muter-muter dulu, selfie dulu guys. Ini dia, sangat ramai, sudah mulai dipenuhi penonton guys. Dan ini anak-anak muda Jepang ini guys, biasa memakai yukata sambil lihat kembang api, itu hal yang biasa di sini guys. Yang mereka masih mempertahankan budaya mereka guys. Jadi tetap bangga dengan budaya mereka sendiri guys. Contoh yang bagus ini. Nah,
Nah, setelah keliling-keliling kita mau cari pondasi dulu guys atau makan dulu guys. Nah, ini di sini sudah mulai gelap. Jadi ini adalah ini ya apa? Ya, penjual-penjual makanan di sini guys banyak sekali ini. Ada banyak pilihan dan tadi teman saya sudah ngantri dan kita menunggu hasilnya guys. Nah, ini banyak sekali yang mengantri, ada takoyaki, ada juga. Nah, ini dia teman saya mengantri, saya jalan-jalan dulu guys. Nah, lihat sekelilingnya itu ada potato ya. Nah, kita ngantri potato aja yang antrinya paling sedikit. Dan di sini penjualnya sangat ramah-ramah ya guys. Walaupun mereka kelihatan kecapean. Ini ada ikan juga yang dibakar itu dan lain-lain, jadi banyak guys. Nah, setelah ini kita akan lanjut dan fokus untuk menyaksikan kembang api guys. Selamat menikmati, walaupun ya kameranya nggak dapat dari tempat yang bagus juga guys. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart.
catch me if I fall.